and easy. Pagi tadi ada walking city tour. So around Bandar Bergen. So kat sini saya sebenarnya dekat dia punya port lah. Port. Ada you tengok kalau banyak ada boat-boat semua everything, dan paling best kalau you tengok kat belakang sana tu kan ada rumah atas bukit. So which is pemandangan dia sangat-sangat cantik, subhanallah kan. Dan cuaca hari ini memang sangat-sangat baik sebab turis guide tadi kata sebenarnya dekat sini tu 90 hari lah hujan kan. Hujan-hujan tak lebat, dia rintik-rintik je, tapi selalu hujan lah. So hari ni memang cuaca sangat baik. So pagi tadi kita city tour, dia kenalkan lah banyak beberapa bangunan, sejarah-sejarah bangunan, sejarah port, macam mana boleh perang, macam mana semua meeting. So kemudian habis tengah hari free and easy, so saya pun ambil peluang untuk pusing tengok kan, shopping apa yang patut, alhamdulillah. Cuma apa yang saya nak kongsikan adalah setiap kali saya pergi Star Club sebenarnya terdapat banyak pengalaman baru lah kan. Dan specialnya kali ni dekat Norway ni, dekat Scandinavia country ni, to be frank sebenarnya harga memang boleh tahan lah kan. Kalau ikutkan kat sini purata pendapatan pun tinggi, purata pendapatan penduduk di Norway ni sebenarnya tinggi. Dan apa yang specialnya saya nampak adalah dia punya natural resources eh? Dengan keadaan muka bumi dia. Semalam kita pergi naik boat cruise lah, fjord cruise, which is saya rasa saya sangat takjub lah dengan ciptaan Allah SWT eh? Dan so far hari ni okay, tak ada banyak aktiviti yang pack kan, banyak aktiviti sendiri. So which is saya rasa kalau anda diberi peluang untuk dapat Star Club next time, kita sepatutnya jangan lepaskan peluang lah. Walaupun ada yang mungkin rasa macam alamak dah half year habis kan, tapi sebenarnya kalau Allah nak bagi, dia akan bagi. Apa yang paling penting sekarang ni adalah macam mana kita setkan otak kita, minda kita untuk make sure kan, apa yang kita buat setiap hari tu ke arah kepada kita punya goal, kita punya dream. Kadang-kadang saya nampak ramai sebenarnya yang tanam impian awal-awal APW kan, quality review, mid year review, tapi bila habis je hari biasa dia tak ikut apa yang dia plan. Sebenarnya simple plan je kan, apa yang kita buat pun adalah simple plan, jumpa orang, present, cuma konsistensi tu yang mungkin jadi cabaran utama. Jadi kita, anda kena fikirkan macam mana untuk kita jadi konsisten ni. Kena fikirkan, anda sendiri yang boleh fikir, yang kena fikirkan kan? Sebab kita dah bagi macam-macam, kita dah bagi jalan macam-macam, cara macam-macam, teknik, produk, marketing, everything, support system. Tapi kalau diri kita tak gerak, takkan ke mana. Dan macam saya cakap, persistent tu maksudnya selagi tak dapat, selagi tu yang stop kan. Okey lah, katakanlah you rasa macam okey lah tahun ni rasa macam dah susah sangat, okey. Tapi untuk projek tahun depan, insyaAllah akan ada lagi kan? Because Star Club so far tiap-tiap tahun memang ada. Dan kebanyakannya orangnya bila kita start terlepas pandang satu benda, kita lambat bertindak kan? Bila dah hujung tahun, rasa susah nak dapat, kita konon-kononnya nak start awal tahun. Tapi bila awal tahun, sama juga, masih juga lambat bertindak. Jadi saya harap kali ni anda mungkin tengok album saya dekat Facebook kan, di Norway ni, dia punya pemandangan, makanan, aktiviti, satu lagi tadi lunch punya kos pun kami tanggung kan. Patutnya lunch at our own, tapi kami bagi duit lagi, which is something yang sepatutnya benda-benda percuma ni anda kena grab. Ada yang cakap okeylah saya target untuk dapatkan income je. Betul, income is income, tapi you kena faham satu benda. Saya rasa lah, saya sendiri kalau difikirkan untuk pergi ke Norway ni ataupun pergi ke Bergen ni dengan pakai duit sendiri, saya rasa tak kan, saya rasa tak pergi saya. So in fact tadi saya tengok ada produk-produk local product kan, local made yang sangat quality dan sebenarnya tak ada ke Asia pun kan, paling-paling dekat pun dia kata jual kat Jepun. So bukan masalah kita nak dapatkan branding semua, tapi lebih kepada kepuasan dirilah, because kita buat sesuatu benda mesti ada purpose itulah sebenarnya yang menguatkan kita untuk pergi lebih jauh, untuk dapatkan apa yang kita nak. Okay, so itu sahaja daripada saya kali ini. Mudah-mudahan perkongsian saya hari ini dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Sebenarnya bukan untuk Star Club saya sebenarnya kan, tapi untuk lebih kepada hidup. Dan yang penting adalah bukan hidup kat dunia saja kan, kita nak supaya kita hidup dekat dunia
kita dapat apa yang kita nak, dan yang paling penting adalah yang lebih kekal adalah hidup di akhirat, insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Makanan bagus. Makanan bagus. Wait, wait, satu, okay. Dua. One, two, three. Bagus, bagus. Makanan bagus.